Kami amat terkesan dengan kehilangan insan tersayang. Kini ditambah pula kenyataan biadab yang amat mengguris hati. Demikian luahan Adibah Ahmad, 57 tahun, balu bekas ahli Dewan Undangan Negeri Adun Seri Setia, Allahyarham Dr. Shaharudin Badarudin terhadap Ketua UMNO Bahagian Puchong, Datuk Muhammad Satim Diman. Muhammad Satim dalam satu ceramah sebelum ini mendakwa kematian wakil rakyat Pakatan Harapan sebagai amaran daripada Allah supaya rakyat memilih parti yang tepat. Mengulas tindakan Muhammad Satim itu, Adibah berkata ia menyebabkan waris semakin pilu dengan kenyataan biadab yang dikeluarkannya. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media di Semenye Central pada Khamis.